sahabat becik, kali ini aku akan kasih tutorial cek mandiri akun belajar.id untuk kalian semua. Yang pertama, teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke website belajar.id. Nah, jika sudah, teman-teman harus pilih tipe pengguna. Kemudian, klik cari akun belajar. Di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan NPSN. Nah, jika teman-teman lupa, maka teman-teman bisa langsung cari ke Google dengan clue NPSN Piwulang Becik. Nah, selanjutnya jika sudah tahu, teman-teman akan memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, bulan, serta tahun kelahiran teman-teman. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan username. Nah, di mana username ini? Jika tampilannya belum aktif, teman-teman bisa menghubungi admin dari Piwulang Becik. Dan jika sudah aktif, bisa kita gunakan untuk login Google dengan password yang sama seperti MS365 yang teman-teman semua sudah dapatkan. Nah, begitu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.